Garden City. Kita udah sampai. Ayo. Nah, hari ini kita mau jalan-jalan, kita lihat aja yuk. Kalau ini outdoor-nya. Cari makan itu ya, yuk. Iya, lapar banget. Iya, kita cari-cari makanan nih. Yuk. Kamu paling suka makanan apa nih, Den? Di sini ada Golden Ramen, Raja. Kita cari-cari mau makan apa? Iya. Ion di sini lebih baru dibanding yang di BSD. Kalau di BSD itu kayaknya sih lebih besar ya. Cuma kalau di sini lebih baru aja sih. Udah ketemu belum kamu mau makan apa? Kayaknya tertarik sama Sendu. Yang sampingnya apa? Beatrice Quartos ya? Iya. Ya Beatrice Quartos atau apa sih? Susah ngomongnya ya? Iya. Beatrice. Tim. Di atas sih sebenarnya ada food court ya, cuman kita tambah bingung. Mendingan kita cobain dulu makan Zenbu. Sebelahnya ada Beatrice. Ya, kita coba deh banyak macam-macamnya ya. Kita cobain ini, aku pesennya ramen beef, ada apa ini, rumput laut beef lauk setengah matangnya. Aku coba dulu ya, ini kuahnya yang soyu gurih. Kalau aku tuh kalau makan suka diaduk-aduk. Enak gak? Biasanya kalau ramen gini agak keasin ya, asin nggak yang ini? Pasti lah, saya kalau menurut saya. Kalau aku, kualan setengah matang. Tadi aku nyobain ini dulu ya, salmon omurice. Salmon, ini telur, sama dalamnya nasi. Ayo, nasinya kamu pilihnya apa? Aku pilih tadi nasi kari, katanya paling cocok. Aku cobain ya. Sambil makan ya. Karinya wangi banget. Ini juga ada agungnya, ada jagung-jagungnya bikin manis. Iya? Iya. Ini enak banget. Salmon omurice-nya benar-benar enak. Rasanya pas banget. Ini kita dua ini yang dari Zenbu ya? Ini Zenbu. Dua-duanya. Sekarang kita coba satu nih yang terakhirnya apa nih? Kalau ini kita pesen apa namanya? Beef juga ya? Iya beef. Tapi kalau ini dari Beatrice. Beatrice sama Zenbu sebelahan, jadi kita bisa pesan barengan. Nih kamu coba deh. Sama kita bareng-bareng cobanya ya. Cobain dulu. Agak pedas sedikit ya. Telurnya juga setengah matang kita pesannya. Kalau aku suka nih telurnya diaduk-aduk ini. Iya agak pedas sedikit nih. Ini juga enak. Cuma lebih ke pedas, gurih, asin. Lagi nih. Enak sih tiga-tiganya.